aja. Asli piolet. Asli piolet. Parah sih, ini gede banget. Terahnya cakep. Juga bagus. Tuh. Aduh, baik. Banget. Wow. Ini mewah banget sih. Jadi pantas banget kalau dikasih harga segitu. Bagus banget nih. Wah. Biduri tulang merah. Tuh, Saskia ini kocin pelangi. Nah, ini performanya oke, warnanya cantik, hanya satu aja. Dilanjut lagi, ada apa nih? Kita ada Golden Siam, ada juga yang bilang Rengganis. Sama ya? Sama. Yang menor nggak dikeluarin? Yang menor kayaknya di kandang sono dah. Diumpetin. Ini aja dulu, ini juga cantik. Harganya berapa nih, Rengganis atau Golden Siamnya? Di 175.000. 175.000-an aja, cepetan. Stoknya nggak banyak ya, Teh? Cuma ada 3. Berarti yang ini tidak di sell? Itu udah murah. Oh, udah murah. Oke. Kalau begitu. Nagih. Nagih. Iya dong. Kita nih, punya tembaga Greg. Tembaga Greg. Nah, dia tuh susunan daunnya lucu nih, teman-teman. Roset, tapi batangnya ke samping. Tuh. Ciri khas banget ya, dia doang yang begini. ID-nya Tembaga Greg, harganya berapa? Di 275. 275. Ekonomis, Pak, kalau buat ukuran Rengganis, ukuran Tembaga Greg. Tahu ya, pasarannya berapa? Ini hanya 275.000. 275 dari mintnya di warna ya. Makanya di harga segitu. Biasanya gitu. Lebih ke golden ya? Lebih ke golden. Next kita punya Konkom Orange. Nah, cantik banget nih. Saya seperti ini, harganya berapa? Di 165. 165.000-an aja. 165. Dari harga 195 ya, dari teman-teman. Harga. Kita ngabisin stok ya? Tuh, jadi di diskonnya 30.000. Kita ngabisin stok aja. Ngabisin stok katanya. Cuman ada tinggal beberapa pot aja. Pokoknya kalau di sini, kalau owner lagi bahagia atau mau ngabisin stok, selalu dapat harga promo. Bahagia banget ini. Waduh, bukan main. Demen kita. Jadi kayaknya ikutan gimana apa ya? Kalau bahagia? Demen aja? Iya, saya juga demen. Ini ada kom-kom pink atau merah ya? Pokoknya kom-kom, ada yang bilang kom-kom panta, tapi kita jual kom-kom pink aja dah. Sip. Ini harganya berapa? Di 175. 175.000-an aja, tetap nggak sampai 200 ya, teman-teman? Nggak sampai 200. Kom-kom panta tuh komfa ya? Stoknya lumayan banyak, alhamdulillah ada. Cukup. Nah, Ember. Ember, silakan. Ini tanian ya, lokal. Oh, tanian. Makanya warnanya berbeda ya. Tuh. Agak bule-bule tapi gitu ya. Tapi ada yang hijaunya. Itu juga hijau tuh. Itu juga hijau. Ini tanian juga. Tanian sendiri. Karena tergantung terah ya, Mbak ya. Oke. Nah, jadi boleh pilih mau yang hijauan atau mau yang bule. Rekomendasi yang ini. Oh, rekomendasi yang ini katanya tuh. Harganya berapa? Dari harga 300.000 kita kasih 260. 260.000. Aduh, cepetan Ember paling ikin himis ini. 300.000 tuh ikinimis, ternyata lebih ikinimis lagi dengan harga 260.000. 260. Stoknya cuma ada 3 ya. Jadi untuk 3 orang beruntung yang bisa dapetin Ember harga ikinimis. Ngabisin stok aja. Siap. Alexander Rich. Bukan. Emang iya? Godzilla. Oh, Godzilla. Lain mirip ya. Tuh, bercaknya. Harga berapa, Mbak? Harganya, nanti kalau saya bilang cepet ngambek, salahnya, ya jangan. 350.000, 400? 400 aja deh. 400.000. 400. Jangan, tetap ini 400.000 itu murah loh, itu Godzilla. Godzilla, kita punya baby, aw. Aw kan? Baby Iren. Gagah begini, aw loh kalau kaget. Ya Allah, maco-maco bilang aw. Ini Iren. Iren. Versi ikinimis. Tuh, daunnya 4 atau 5 ya teman-teman. Ini harganya berapa? 475. 475.000-an aja, hanya satu. Cepat. Satu. Iren ikinimis. Nah, ada daun satu lagi nih. Jadi 6. Sip. Sip. Kita punya bidadari ekonomis. Bidadari ikinimis. Wih, yang cari ikinimis-ikinimis, disediain nih. Bidadari ikinimis.
Notanya berapa? Di 200 ribu. 200 ribuan aja. Ayo teman-teman sekarang udah bisa punya bidadari dari surga. Enggak, bidadari dari Ogul 5 Parung. Betul. Stoknya ada? Ada 2. Kurang 1 2 masih lah. Oke. Okay. Ini udah tadi ya. Oh, ini harga juga? Enggak, itu udah tadi. Sip. Ini Moonlight. Moonlight ikinimis nih. Ikinimis. Eh, tapi ada ikinimis lagi. Nah. Ini karena di sini ada yang lebih besar soalnya makanya ikinimis. Ini akan dikasih harga berapa? Itu di 450. 450.000. Warnanya cantik begini. Wah, daunnya lebar, gede. Tuh. Ekonomis. Cepet, 450.000. Moonlight kagak nyampe gope. Kagak nyampe, buang. Yo, di mana lagi? Nanti kagak kasih ikinimis lagi kaget. Aduh. Jangan. Kan ini kita ada ikinimis. Ya? Oh iya itu ada. Ini punya Susan. Susan. Tuh, cantik ya warnanya sudah nge golden. Nih, Susannya ikinimis. Oh iya betul. Harganya berapa nih? Di 425. 425.000an aja. ID-nya Susan yang versi ikinimisnya. Tapi sebenarnya ini udah remaja udah ya. Remaja ini. Itu 2 3 6 daun, mau 7 daun. Ngitungnya gimana tuh 2 3 6? Wah, hitungan orang itu, Mbak. Orang apa susah. Tuh? Orang-orangan ke sawah. Astagfirullahaladzim, Harley Quinn. Hah, iya. Ya ampun, ada Harley Quinn versi ikinimis. Wah, berapa nih? 2 pot 150. 2 pot 150.000. Ayo dirut langsung deh. Paket, jadi ini per ekor apa ini ya? Per 2 pot. Per 2 pot. Cepet 50. Ya, 75. Hari kita gini. Main yang ekonomis-ekonomis. Boleh. Iya, hanya satu paket aja. Satu paket. Pemanis deh. Es krim. Intan. Cantik banget warnanya. Berapa nih? 550. 550.000. Cepetan murah banget ini. Cepetan lagi. Ini performanya oke, warnanya cantik, hanya satu aja, harganya di 550.000. Pasti teman-teman lagi nungguin minion. Sabar. 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 Lanjut. Ini Susan udah sama aja. Apa ini sih? Ini gadis blorok kultur ya? Oh, alah, tadi tuh aku mau nanya ini apa ini gadis, gitu. Ini warnanya bercak-bercak, baru aku lihat ternyata ini gadis blorok tapi nggak borok ya teman-teman. Dan itu roset, karena roset kultur mungkin ya. Harganya berapa? Di 225. 225.000. Kalau blorok ini bisa timbul nggak sih warnanya? Kayaknya hampir susah. Enggak. Oh, oke. Okay. Variannya memang seperti ini, hijau. Terah hijau begini. Tapi ada keunikan dia di warnanya. Warnanya blorok, ya? Blorok. Next kita punya Moonlight lebih ikinimis. Moonlight ekonomis. Super ikinimis. Berapa nih OTW daun 4 ya rata-rata? 300.000. 300.000. Ekonomis. Cepetan. Cepet. Spesial, special edisi. Special limited edition. Wah. Stoknya gimana, stok? Stok cuma ada beberapa 4. Pot aja, 4. Oke. Okay. Panta. Kita punya Ruby Compacta mutasi. Oh, bukan Panta. Kan, Panta beda lagi kali. Oh, ya udah. Katanya kan kalau mutasi jalur larinya ke Panta. Ruby Panta tetap ada beda sendiri, bukan mutasi yang dari Compacta. Oh, gitu. Bukan tuh teman-teman, ini Compacta mutasi aja. Compacta mutasi. Harganya berapa? Di 450. 450.000. Kalau bilang Panta bisa 800. Iya kan? Enggak. Sebenarnya begitu kan? Kalau saya mau saya bilang begitu. Kalau cuman saya kita mau. Jual real. Okay. Real. Jadi kalau memang mau. Itu Ruby Compacta mutasi ya kita jual seperti itu. Sip. Lanjut. Dari yang ikinimis aja dulu boleh enggak sih? Minion. Nih yang lagi kemarin cari minion. Nah, ini disediain banget nih sama Om Cuna banyak. Wow. Ini yang ikinimis di daun 7? 3, 7 daun. OTW 8, harganya berapa? 850. Aduh, 850.000. Cepet. Ayo, ini ada berapa yang 850.000? 1, 2, 5 pot. Ini sama? Sama, kita kasih sama aja. 850.000? Gede, tuh. Gede lah. 850.000 nggak nyampe 1 juta. Ini bisa 1,3. Di pasar ini teman-teman, ini cuma 850.000. Ada yang size-nya lebih gede. Yang lebih besar ini. Tinggi, daunnya lebih lebar dan lebih banyak. Berapa nih? Itu di 1.100.000. 1.100.000-an aja. 100. Cepet, aku bocorin. Biasanya 1,5 nih teman-teman. Spesial promo. 1,1. Sesuai tema kita promo. Abis itu lumayan banyak lagi, 3. Ada 3. Kemarin banyak banget kekurangan cari untuk minion, di sini banyak. Ayo. Gasken. Ini tadi sama ya? Oh, yang 450.000. 450.000. Oke, jadi stoknya banyak ya? Ada lah. Oke, ya ada lupa.
Padahal udah hampir mau ending, masih bilangnya. Ini. Reanita. Reanita bukan. Surya. Oh iya benar. Reanita Surya. Tuh, seperti ini coraknya, harganya berapa? 375. Hah? Reanita? 375? Cepetnya ini murah banget, parah. Kan biasanya 750 ribu. Oh, itu dia. Iya, mm-hmm. Ini nggak biasa. Mungkin ukurannya lebih gede. Pada ini rimbun, 375. Bisa banget dong, Les. Cinta? Mungkin ukurannya lebih gede. Itu kan mungkin. Cintanya cuma satu aja cuma nih. Cuma satu, dulu-duluan. Okay. Warnanya maksimal. Warnanya cakep ya. Begitu daunnya bulat nih, biasanya kan lebih panjang-panjang bangkung. Ini tuh bulat, cakep. Harganya berapa? 425. 425 ribu. Aduh, ayo sebelum menggeleng-gelengkan kepala. Duh, ini murah banget. Nah, stok cuma satu ya, dulu-duluan. Golden Love. Golden Love. Warnanya oke. Okay. Oke. Okay. Goldennya keluar nih. Begitu size-nya lumayan besar ya, teman-teman. Size-nya gede. Itu. Daunnya rimbun, tingginya juga lumayan besar. Harganya berapa? Di 950. 950 ribuan aja. Ayo, nggak ada juta-jutanya. Ya, aman. Aman, aduh. Punya, yang pengen punya aglo koleksian, dan harga juga ekonomis, ada. Betul ya. Ini Kansa. Nah, tuh warnanya cakep. Harganya berapa? 400 ribu. 400 ribuan aja. Nyepet. Ini harga ekonomis nih. Tuh, jadi dirawatin biar gede, nanti kalau udah gede jadi mahal. Oke, okay, dilanjut lagi. Yuk. Segmen keberapakah ini? Keberapa kali tahu dah. Apa gelap loh. Ini, Teh. Apa nih? Kita punya Rainbow. Red Exotic. Hah? Ekonomis. Red Exotic? Keren, wow, salah kita. Ya ampun, lihat. Warnanya hijau, tapi disebutnya red. Iya, pokoknya dia ada judulnya. Ya, judulnya. Dia lah. Oke, okay, harganya berapa? 75.000. 75.000-an aja. Ada dua ya? Sip. Kayak Rainbow ya. Okay, next. Next, kita bareng. Ada Pink Beauty Kultur ya? Pink Beauty Kultur. Roset. Nah, iya betul. Dari daun kecilnya masih ada. Rapih nih, kalau kultur tuh aduh bahan-bahanan biasanya. Size-nya seperti ini. Harganya berapa? 250. 250 ribuan aja. Lebih ekonomis ya. Lebih ekonomis. Yang kultur. Kita punya Sexy Pink. Sexy Pink? Ih, bagus ya. Cakep. Tuh, sexy. Ini dihujan-hujanin nih. Nah, tingginya seperti roset ini. Iya, ya, betul. Roset banget. Harganya berapa? Di 750. 750 ribuan aja. ID-nya Sexy Pink ya, teman-teman. Sexy Pink. Oh, bukan yang Ruby Super Pink beda. Oh, iya itu. Next, kita punya Widuri Tulang Merah. Witura. Uh-huh. Bukan Widuri Putih Tulang Merah ya. Bukan. Widuri Tulang Merah. Widuri Tulang Merah. Tuh. Tapi ini nanti akan lama-lama tuh akan habis nih, teman-teman. Jadi ngeping. Jadi ngeping. Cakep. Harganya berapa nih? Di 1,5 juta. 1,5 jutaan aja. Ini kayaknya isi dua dah. Iya ya, jackpot dong. Mana ID cakep lagi. Ayo. Kayaknya. Kalau ini isi dua, teman-teman jackpot. Tahu sendiri, babynya berapa duit. Next, kita punya Francis Red. Francis Red FR. Nah, gede nih. Tuh, daun besar. Harganya berapa nih? Di 2.100.000. 2.100.000-an aja. Ini bisa lebih besar nggak sih? Bisa, ini? Bisa. Kita emang dia varian daun besar ya? Daun besar kita ada yang lebih gede, cuma kita keluarin yang ekonomis. Oke, lebih teman-teman bisa lebih terjangkau. Beli. Juliet ya? Ini Romeo. Ini warnanya udah cakep, Teh. Romeo. Udah pink ya? Tuh, warnanya cantik banget. ID-nya Romeo, bukan Juliet ternyata. Kalau Juliet lebih hijau ya? Tuh, seperti ini ya coraknya. Nah, harganya berapa? Di 600 ribu. Romeo? Uh-uh. 600 ribu? Iya. Ya ampun. Ini murah banget, ekonomis. Teman-teman. Romeo loh, sekelasan Romeo harganya nggak sampai 1 juta, di 650 ribuan aja. Siap. Kalau harga-harga juta-jutaan gitu, boleh nego-nego cantik nggak sih, Om? Japri aja, WA. Japri aja, oke. Okay. Next. Tapi yang harga juta-jutaan ya. Ini BML. BML. Black Moonlight. Black Moonlight. Mangkok banget nih. Harganya berapa? Di 475. Oh, 475. Cepetnya sampai gope. Ya, sampai gope. 475 ID-nya Black Moonlight. Hijau sih sebenarnya.
Kita punya Esme. Esme. Esme-nya ada berbagai size ya? Tadi di mana ya? Ini. Oh, ini. Yang ini aja teh. Ini kayaknya kurang. Oke. Okay. Nah, ini warnanya aja. Lebih bagus. Tuh. Tapi ini sebenarnya lebih ribut yang tadi ya. Tapi untuk performa katanya lebih bagus yang ini, bagus teman-teman. Nah, harganya berapa untuk Esmeralda yang ini? 2,2 juta. 2,2 jutaan aja. Untuk di kelasnya SP ini terjangkau nih teman-teman. Ekonomis. Ekonomis. Tuh. Ya. Lanjut. Siap. Jadi hanya satu aja yang dikeluarkan. Cuman satu. Ya nanti ini Pia Japri aja. Angela. Eh bukan. Apa dah? Kanaya. Bukan. Eh bukan lagi. Apa dong? Itu Marsha Anjani yang hijau. Marsha Anjani ada yang hijaunya. Lah kita dulu. Marsha Lumut. Lupa kan kita pernah lihat ya, tapi lupa. Orang lihat di sini doang sih, jadi lupa. Nih, ini Marsha Anjani versi hijau atau varian hijau jadinya varian ya. Hijau. Enggak, varian black. Iya, varian black, varian hijau. Oh, varian black. Size-nya seperti ini karena lebih dari satu jengkal. Nah, harganya berapa? Di 14. 14 juta. Jadi kalau varian hijau akan selalu lebih ekonomis ya? Dibandingkan yang golden ya. Ada nggak yang golden? Ada di sana. Oh, nggak dikeluarin? Belum. Oh, belum. Masih aja nih. Next, kita punya Arini. Arini. Ih, dia sektoral ya. Sektoral, daun jumbo ya. Wah, gede daun. Banget. Biasanya kita nemu yang kecil-kecil. Ngepingnya cakep. Waduh, ini gede banget sih. Asli jumbo banget. Jarang-jarang nih nemu Arini langsung segede babon. Harganya berapa nih, Om? Di 2,5 juta. 2,5 jutaan aja. Cepet ya. Dapat jaraknya? Oke. Okay. Kita punya apa? Kocin. Ini Mona Lisa White atau Kocin Neon, ada yang bilang Mona Lisa White, ada yang Neon. Ya pokoknya dia dah. Oke. Okay. Mereknya dia dah. Mereknya. Ini tapi warnanya lebih pink ya. Ini yang ini aja deh. Oh ya udah. Tuh, tapi kalau teman-teman mau yang itu juga boleh. Gak apa-apa. Ini harganya berapa? Di 1,8 juta. 1,8 juta ID-nya Kocin Sutra. Kocin Mona Lisa. Astagfirullahaladzim. Kocin Sutra mah kan kagak begini bentuknya ya? Iya, dia daunnya nggak bulat. Harganya nggak beda. Masa? Oke. Okay. Next. Apa nih panjang begini? Kita punya Kocin Talent. Kocin Talent? Mm-hmm. Bukan kau cintaku apa adanya? Iya. Yeah. Beda lagi. Versi, beda lagi. Versi ABG. Kocin Talent katanya tuh. Baru denger aku mah. Dapat nggak jaraknya? Nah, size-nya gede. Ini disanggah begini kenapa tuh? Biar nggak miring. Doyong. Ah, berarti biasanya ada nominalnya nih, takut patah. Harganya berapa? Di 900 ribu. 900 ribuan 900 aja. Ribu. Dia ini warnanya bagus ya, nge-brown tapi pekat. Tuh, warnanya cantik. Ya. Nyala dong. Terus kita punya ini Kocin Brown. Nah, Kocin Brown. Tuh, hampir mirip tadi warnanya sama gini, tapi ini lebih pudar di sini. Harganya berapa? Di 900 ribu. 900 ribu, jadi hampir sama harganya? Hampir sama, sama. Tuh, jadi teman-teman boleh pilih mau Kocin Talent atau Kocin Brown, harganya sama-sama di 900 ribu ya? Sama-sama. Eh, yang itu 900 ribu ya? Sama, 900. Tuh, cepetan. Gede-gede ya. Gede-gede, ini juga sama kan varian Kocin? Eh, varian ya, namanya Kocin Brown ya? Ya ampun, dong amat ini. Kita main lagi agak di varian lembut. Kocin. Kocin White. Ini White Suksom. Oh, Suksom cuman, White. Cuman lebih dominan hijau. Harganya juga kita menyesuaikan. Oke, okay, dia budek nih. Budek. Tuh, harganya berapa? Di 400 ribu. 400 ribuan aja. Mungkin karena performa yang ininya hijau. Nanti kalau dicacah lagi buat Tani, dia keluarnya biasanya putihnya lebih dominan. Lebih bagus. Tuh, diajarin cepetan. 400 ribuan aja. 400 ribu. Ih, dulu tuh ada varian apa sih yang pakai nama sendiri tuh? Apa ya? Jambu air ya? Eh? Jambu air. Apa sih dulu? Jambu kutuk. Bukan. Aduh, lupa aku. Ini apa nih? Itu Lucia Lukas. Lulu. Lucia Lukas atau Lulu. Lokalnya ya? Oh, kalau lokal begini. Tuh. Harganya berapa? Di 950 ribu. 950 ribu. Biasanya kalau lokal daunnya tebal, betul, daunnya tebal nih. Ini belakang daun juga pink. Wah, ciri khas banget ya. Kayaknya kalau hybrid pagrek tuh, sampai ke belakang-belakang. Nah, ini ada Wulandari yang versi besar.
gede-gede. Versi besar. Mm-hmm. Ini kan ada bandrolnya nih, 650.000 katanya. Ya. Ini roset nih, gede. Harganya gimana? Kita sesuai. Oh, oke. Okay. 650. Sesuai katanya teman-teman. Sesuai, udah ekonomis. Oh iya, untuk siap. Untuk ukuran seperti ini. Iya, memang gede banget. Ini udah include yoga apalagi siap pajang. Siap pajang. Wah, wow, udah enggak perlu ganti-ganti lagi. Di 650.000 aja. Stoknya banyak. Jadi teman-teman kita boleh. Ada juga yang apa tuh? Bawa anak. Ah, ada. Mana? Oh iya ini. Tuh, harganya sama. Selisih sedikit. Oh, beda. Kirain sama. Sedikit nih. Berapa tuh jadi kalau yang ada anaknya? Di 750. 750.000. Jadi anaknya Wulandari dihargain hanya 100.000-an aja. Tuh. Ini anaknya udah lumayan. Kalau udah anak ini lebih cepat. Iya benar, kalau sudah anakan biasanya cepat lagi untuk produksi dia. Tuh. Stoknya banyak adalah katanya tuh kan. Nah, ini sweet banana. Sweet banana. Ini kok agak kecil, ini agak besar. Kita main di satu harga aja. Oke. Okay. Ini agak kecil tapi warnanya. Ini betul. Agak besar tapi betul, warnanya. Betul. Biasanya memang kalau yang punya mint warna plus. Menor tuh agak lebih kecil. Hmm. Kalau yang ini agak hijau karena klorofilnya lebih banyak. Betul. Ini kan cakep tuh. Betul. Harganya berapa kali? Itu 700.000. 700.000. Nah, ekonomis. Ini berarti di ekonomis ini, teman-teman. Karena tuh, harga sesungguhnya di 750.000. Hmm. Jadi diskonnya di 50.000. Yuk, ayo pisang manis. Awas keserimpet. Oh iya, ada kursi. Nih, Reanita yang besar. Reanita besar. Mm-mm. Nah, kan dia bingung. Nah, coraknya seperti ini. Mm-hmm. Gede nih, lebih rimbun. Harganya berapa? Di sini kan 750. Heeh. Kita kasih 700 aja. 700 aja. 100. Tuh, tadi padahal aku pikir yang tadi itu di 750.000. Tadi lebih kecil tadi. Ternyata ini yang 750.000 tapi di diskon nih teman-teman 50.000 jadi 700.000-an aja. 700.000-an aja. Reanita Akasurya. Tuh. Bener enggak sih Akasurya itu kan seperti surya? Tuh. Nih. Yang baru. Super Red Legacy. Super Red Legacy. Yang lagi viral. Yang lagi viral? Iya. Tetap viralnya dari mana? Dari statusnya Om Cuh. Nah. Cukup ya. Iya, emang bagus banget nih. Wah. Ini baru adanya kayak di sini nih. Kayaknya. Kayaknya. Harganya berapa? Di 850. 850.000-an aja. 850.000-an. Mm-hmm. Ini unik ya, teman-teman. Jarang-jarang ada nih. Dia karena memang beda, baru. Memang beda dari legasi yang biasa, beda. Oh, beda hybrid. Dia mutasinya. Oh, mutasi. Nemu aja lagi ya jalan-jalan ke sana yang begituan. Ya, tukang angkat koper kita. Masa iya. Ini ada ruby. Ruby super pink. Ruby super pink. Nah, ya kalau yang seperti ini harganya berapa nih? Sasnya begini ya. 375. 375.000. Mm-hmm. Cepat ini moral. Ayo. Diburu-buru dah. Diburu-buru. Cuma dah. Satu. Kok ini banyak rebutan. Pasti. Kita punya Candedes. Candedes ID lawas. Ini hybridnya di sana juga ya? Iya. Hybrid pagrek. Hybrid Thailand kalau. Oh, ini hybrid Thailand. Terus namanya Candedes. Nah, sasnya seperti ini ya, teman-teman. Harganya berapa nih, Om? Di 500.000. 500.000-an aja. Cuma ada 2 plan ya? 2. 2 pot. Harganya sama ya? Sama. Samain biar enggak pusing kan. Oke. Nih, kita punya Mutiara Alba Pinkies. Pinkies. Ini asli perfect banget warnanya ya. Pink. Pinknya muncul udah ke alba banget ya kalau begini. Waduh, gede. Daunnya lebih dari satu tangan aku. Harganya berapa kalau begitu? Ini di 900.000. 900.000, enggak sampai 1 juta. Ya ampun, ini Mutiara Alba loh. Indukan. Cuma satu ya? Cuma satu. Kalau yang seperti ini memang enggak terlalu banyak stoknya. Aduh, lampu kedap-kedip. Feeling enggak bener nih. Lampu. Dia ngajakin ini, ngajakin apa namanya? Kayak kok. Aduh.
kamu mah. Ini nih Hugas, kita ngajakin Hugas aja. Hugas. Jangan nyambung yang lain. Jangan yang aneh-aneh. Nah, sosial seperti ini, apakah akan diberi harga ekonomis? Harga normal 1.100.000. Uh-uh. Kita kasih harga dilempengin aja, secomot. Oke, okay, jadi 1.1. Jadi 1 jutaan aja untuk Hugasnya. Gede. Untuk Hugas seperti ini besar. Habis gitu tuh Hugasnya tuh merah lagi. Merah, ini terah merah. Oh, memang terah merah. Wow, biasanya terah merah memang harganya akan lebih beda. Tuh. Tapi ini harganya ekonomis di 1 jutaan aja. Sesuai janji saya yang ekonomis. Iya, siap. Nah, ini baru Alexander Reed. Alexander Reed. Tadi salah, Godzilla. Alexander Reed nih yang udah mulai jarang. Mahal di saya mah itu. Kan dia kan Alexandernya kaya, harusnya yang belinya orang-orang kaya nih. Nah, mahal di saya mah itu. Berapa? Warnanya cakep. Gitu. 500.000. 500.000 kata itu. Cepetan. Ini mahal. Biasanya orang-orang jualan bilangnya ini murah. Di sini doang. Mahal, jualan bilang mahal. Yo, buktikan sendiri. Aduh begitu ya. Mahal di saya mah. Nih, gadis. Mahal kayak gini. Aduh. Ini rimbun. Gadis ya, memang gadis selalu mahal sih. Tuh. Mahal di saya mah. Rawan soalnya. Ini beneran gadis ya karena enggak bawa anak. Harganya berapa? 700.000. Mahal kan? 700.000 artinya tuh. Wadidaw. Orang-orang mah aneh ya. Murah nih teman-teman. Mahal ini. Aduh. Nih, kita punya LOD mahal nih. LOD. Kok LOD begini ya? Bercaknya banyak. Banyak. Oke, mahalnya berapa? 250.000. 250.000. Ah, ya ampun, ini LOD gede. Ya ini mah pasaran harga LOD yang itu sama. 250.000. Walaupun lebih gede. 250.000 ya. Jumbo mahal banget. Mahal saya mah. Mahal. Satu. Aduh, jangan cari yang mahal lagi ya, udah cuma satu-satunya. Nih, mahal di saya nih. Nih, mana retana? Maneratana. Oh, Maneratana. Maneratana. Heeh. Yang kayak Pamela tapi memang daunnya lebih besar kalau yang ini, lebih cakep. Lebih mewah, lebih gagah. Wow. Mahal di saya mah, jangan tanya harga. Ya udah enggak usah jadi jerit dulu gitu. Jangan tanya harga. Wah, wajib tanya harga dong. 400.000. 400.000. Mahal kan? Waduh. Ayo cepetan, mahal banget. Boong. Ayo boleh. Teman-teman boleh survei sendiri, ini harganya asli, ekonomis. Mahal saya mah, ntar kalau saya bilang murah, banyak ini lagi. Iya. Komplain. Mahal saya mah. Beli yang mahal, berarti teman-teman kaya. Orang-orang beli yang murah, ini beli yang mahal. Waduh, warnanya udah diurutin. Tukang urut aglo. Oh, ininya size jobnya. Mau yang ini atau yang itu sama aja? Iya, sama ya. Warnanya menor-menor nih, cakep-cakep. Harganya gimana? Mahal. Aduh. 1 juta. 600.000. Tadi di sononya 750.000 tahu. Jadi dimahalin jadi 600.000-an aja. Cepet ya. Tuh, ini lagi mahal nih dari 7,5 jadi 600.000 doang. Mahal di saya mah. Tuh, ayo. Ayo buru. Ayo buru, lagi mahal. Makanya saya copot kan tadi. Mahal di saya mah. Wow. Ini ada Legacy White, Legacy tapi jumbo White. Banget. Udah kayak Diana ya, daunnya ya, lebarnya. Gede. Violet katanya. Siapa? Enggak, saya jual salju, Legacy biasa. Salju. Pokoknya saya jual Legacy biasa, tampilan dinilai sendiri. Mm-hmm. Kalau udah begini katanya Violet gitu ya. Padahal mah Violetnya ada ya. Tahu masih ada tuh kagak. Nah, ini harganya 400.000. 3,5 aja. Tuh, 350.000-an aja dari 400.000 dimahalin jadi 350.000. Tuh, pada ketawa yang denger. Woi. Tuh, woi kata woi. Mau dipamerin itu, mau dipamerin. Biasa. Kemarin kita gua lihat sekarang dipamerin itu. Biasa, udah biasa. Woi, malu, woi. Padahal mah biar dilihat itu. Buat lab itu entar. Ini apa ini? Legacy belang. Oh. Ada dua pot. Bisa aja ya Gia nemu yang begini tuh. Ini ada yang putihnya, ini merahnya. Tapi tuh. Ini putih loh tuh. Daun bawah. Oh iya ya. Bener. Nah. Itu putih. Tuh. Nah, sektoral. Nah ini ya sedaun tapi sektoral. Putih. Aduh ini nemu merah. Aja ini. Yang kelainan begini kan cakep banget ya. Ini sama. Tuh. Putih. Berapa nih? 450. 450.000. Mahal. Mahal. Kemarin teman-teman komplain saya bilang murah, sekarang saya bilang mahal. Ayo. Dinilai sendiri, dicek sendiri, di cross check sendiri harganya.
biar pilih-pilih. Hmm. Kayaknya orang kagak ada banyak percaya dah kalau aglonema parung tuh mahal. Ini kita punya susan mutasi. Susan mutasi, wah berarti dia patesan nggak nyatu sama teman-temannya yang tadi. Mahal. Aduh astagfirullahaladzim, ini liputan apa? Ini lihat ya, diujanin, wah seger banget. Makanya nih kalau di sini saya bilang mahal, percaya omongan atau apa, percaya performa, apa fakta di luaran harganya. Benar. Kalau yang tahu barang tuh pasti akan tahu. Nah, ini susan yang mutasi harganya berapa? 750.000. 750.000. Ayo mahal. Tadinya 850.000. Tuh. Oh iya. Aduh. Jadi aja ketahuan mahalnya kan? Kenapa saya enggak lihat-lihat papan harga? Ya itu depan mata. Ini teh Kocin Miss World. Bukan. Bukan. Saskia, Kocin Pelangi. Oh. Saskia itu, oh Neskia ini beda-beda. Beda. Tuh, Saskia ini Kocin Pelangi. Nah, baru nemu aku di sini. Harganya berapa? Di 900.000. 900 ribuan aja. Cepet kita main ini di 900-an aja, kita kocin-kocin. Nggak nyampe 1 juta. Di ekonomisin, karena ini hanya satu nih teman-teman. Harusnya di 2 juta sih teh. Oh gitu. Nih. Masa? Apa ini? Kayaknya kocin brownies ya? Bukan. Apa Cep dong? Ini kocin apa ya Cep? Lupa gue Cep. Ya ampun yang punyanya lupa. Ya ilah mana karyawan pada pulang jam segini. Mau di next dulu? Next dulu Pak, saya ini kocin apa? Ingat ID, ingat harga, lupa ini. Harganya berapa? 900. 900 ribu, ini Kocin Amora. Ah iya bener itu dia. Tuh Amora. Baru kan tayangan. Iya ya, Ilokan yang punyanya lupa. Lupa ini inget harga. Tuh harganya 900 ribuan aja. Namanya Kocin Amora. Iya. Tuh kata saya gitu, ini kayak Amora tapi takut salah. Pas disebutin betul. Ini? Oh ini yang sama ya tadi ini ya, Black Moonlight. Black Moonlight, oh iya keliwatan ya. Takat. Tadi yang disono kan di 475, ini lebih gede. Itu 600 ribu. 600 ribuan aja, cepet. Ini kayaknya arah-arah kesono dikit ya. Ya hampir, nyasar dikit. Nyasar dikit, dikit. Apa ini? Kocin Sunrise. Kocin Sunrise. Tuh, hijau tapi kesininya malah. Agak stabilo dia warnanya. Stabilo. Harganya berapa? Di 250. 250 ribuan aja. Dapat pakai. Next. Kita punya. Kok nggak punya Starbucks? Kocin Red Donggala. Ada di sana. Iya, kenapa nggak dikeluarin? Biarin dulu. Saya lagi demen sama yang daun-daun lebar. Cukup ya emang. Aduh, ini apa? Itu Kocin Red Donggala. Kocin Red Donggala. Tuh. Ya namanya udah aneh lagi baik. Tuh, cuma di sini satu. Kedenger aneh-aneh. Iya. Harganya berapa? 1,5 juta. 1,5 jutaan aja. Cuma satu ya? Induk. Udah induk. Iya, kita jadi kepikiran lu namain pohon di sini nih. Ada satu apa gitu ya? Prakyudau. Nah, Prakyudau. Temennya si Sweet Dream, tapi dia kelas tertinggi ya di ininya. Tuh, jangan tanya harga. Ntar stroke. Mahal. Jangan tanya harga, terstruk ya gimana kita jualannya ya. Mahal. Tuh, ya mahalnya berapa tuh? 350. 350.000. ID-nya Prakyudau. Gede. Aduh, Tuh. Mahal ya. yang lainnya geleng-geleng. Aduh. Om, kok enggak ada pos op Sumatera sih? Ini ada. Kok cuman segini? Ngabisin stok dah. Oh. Ya, dulu-duluan. Ini mah yang biasa. Ini yang varian black-nya. Nah, satu harga dah dulu-duluan. Oke, berapa tuh? 200.000. 200.000. Ayo, dulu-duluan. Ya, baru ngomong ngabisin. Ya. Cuman ngabisin. Segini aja. Iya, enggak ada lagi. Ya ampun. Itu enggak dijual tuh yang hybrid baru. Mana? Itu tuh yang itu tuh. Tengah-tengah tuh. Oh, ini. Lah itu ini. Sih. Oh, iya benar-benar. Ya, dia tuh black. Oh. Nih, silakan. Apa ting namanya? Ya, namanya ada beberapa nama itu teh. Cinta. Ada Cinta Laura, ada yang namanya siapa gitu. Cinta Laura aja. Tiger, beda ya. Kalau Tiger mah yang Tiger itu dia betul-betul. Jadi ini namanya apa? Cinta Laura, kita ngikut yang udah ngasih nama. Oke, Cinta Laura, artis bule. Ya pokoknya dia dah namanya dah. Berapa nih? 3 juta.
3 juta. Nah, ini mahal. Di sini doang adanya, buruan. Ada lagi ya? Makanya selama mahal. Liputan, pernah nemu? Enggak. Ini doang, makanya mahal. Tuh. Tulang-tulangnya lihat, Bang. Iya, ini mewah banget sih. Jadi pantas banget kalau dikasih harga segitu. Habis gitu di sini pun stoknya hanya 2 aja ya. 2. Cepat. Di 3.500.000. 3 juta. Lempeng aja. 3 jutaan aja. Nanti kalau ada yang jual pasti di sini dimahalin lagi. Mumpung kan ada yang jual. Nah, ini tiara. Tiara. Ini lokal ya? Tiaranya lokal. Wow. Biasanya pekat nih kalau tiara lokal. Harganya berapa nih? Di 225. 225.000 langsung udah diliatin. Nah, kan mahal kan dari 250.000 jadi 225. Ini episode apa coba ya? Masa diturunin harga jadi mahal? Aduh. Kayaknya kelar udah ya, enggak kerasa ya. Iya kan, tadi nungguin kesini tuh sampai ya ampun nunggunya lama. Banyak buat break-nya. Padahal syutingnya enggak nyampe setengah jam. Ada lagi enggak Om yang mau dikeluarkan buat teman-teman nih? Oh, kesana kali Monlek ya. Monlek kan belum tadi ya? Yang ukuran gede. Waduh, oke deh, ayo kita ke sana cepetan. Yuk, kita mampir ke kandang yang paling pojok. Wah, gelap tapi teh ini sayang suasananya. Nah, terbukti ya, kita dari pagi sampai malam nih syuting di sini emang kagak kelar-kelar. Kandangnya dari ujung sampai ujung. Cepat. Stok monletnya segini dibilang katanya cukup, bukannya banyak. Ah, lumayan satu. Tuh kan lumayan kan? Lumayan. No. Ini lebarnya berapa meter, Om? Ini lebar ke sono. Ke sini. Oh, ke sini. Sekitar panjangnya 7 meteran. 7 meter. 7 meter 8 meteran lah. 8 meter ininya ke situ 1,5. 1,5. Tuh. Didengerin ya teman-teman, 8 meter kali 1,5 nih satu rak pool. Isinya moonlight semua. Gede-gede semua, babon-babon semua. Gede-gede. Wow. Harganya gimana nih, Om? Harga ekonomis. Waduh. Mahal. Oh, iya mahal. Enggak jadi. Udah bilang ekonomi saya mahal. Ini di sini tuh terkenal banget sama harga moonlight yang ramah di kantong. Tuh. Jadi gimana? Jadi kalau cari moonlight mah udah kagak usah jauh-jauh. Aglone sama Parung rajanya emang. 600.000 teh. 600.000-an aja. Ini jumbo-jumbo banget. Semua sama nih teman-teman. Satu ukuran ini. Satu ukuran semua stoknya. Aduh. Oh, ini warnanya. Lihat, menggoda iman jiwa dan raga. Di mana-mana ini harganya jutaan nih. Betul. Betul. Ya ampun, biasanya juta-juta, di sini harganya cuma 600. Desek-desekan daunnya nyampe ngelipet. Iya. Tuh. 600.000. Cepat, nyari di mana? Di sini udah, di sini udah biangnya. Au. Ini stoknya lumayan, cuman gelap aja teh. Iya ya. Gelap. Bisa kelihatan nggak sih? Sebenarnya harus kelihatan sih sedikit maju terus, mah. Maju terus. Tuh, maju. Maju. Terus. Aduh. Ayo cepetan, ini mau pamer ya. Ya emang kalau dagang emang harus dipamerin ya, Om. Kalau nggak dipamerin apa yang mau diliatin ke teman-teman? Kita punya legasi. Legasi kan? Yang ikinimis. Ya. Tanian ya. Oke. Tuh, jadi yang versi ikinimisnya ya. Tadi kan langsung dikasihnya yang gede nih. Ternyata ini ada yang ikinimisnya. Berapa? 175. 175.000. Ini lokal ya. Cepet. Wow, lokalan. Udah lama. Akar yang nguntel. Berawatan. Jadi bukan barang baru ya. Tapi ini size-nya berbeda-beda nih, Om. Ada yang agak kecil, yang ini kan kecil. Kita jual yang gedenya dulu di harga itu. Oke. Jadi dipilihin nanti ya. Nanti yang kecilnya yang kita rawat lagi, kita gedein. Nah, ini Diana tadi nggak ada? Diana. Iya dong. Nah, mumpung di sini. Tadi Diana udah teh. Di emang iya? Oh iya. Stoknya ini. Tadi itu berapa teh, lupa? 230. 230.000. Stoknya banyak. Nah, kita punya tiara yang agak jumbo ya. Wah, ini menor. Lokal. Asli menor tuh, lihat belakangnya udah kayak lipstik malampir. Lampu. Gede banget, coraknya kena nggak? Nggak dapet, aduh gimana dong ke teman-teman mamerinnya. Tuh, dapet nggak? Lumayan lah ya. Harga 300 deh. 300 ribuan aja. Nanti mungkin kalau emang belum jelas, boleh nanti minta di admin nanti di sini, video-in. Minta dipotoin atau divideokan tiara yang harganya 300 ribu yang gede gitu. Yang gede, bilang gede. Karena kita sekarang malam nih, kendala sama cahaya. Seger-seger banget. Apa begitu? Buah. Tuh. Aduh, cucu meong. Ini akarnya akar aktif nih, putih. Bihun. Nah, ini rawatan dari 2 daun. Oh, kayaknya rawatan dari SD. Bukan dari kemarin. Tuh, bukan dari kemarin ya. Aduh. Oh, ini ada yang beda. Apa tuh yang beda? Bukan tiara. Ini biduri.
Lah ngapa nyempil di situ? Saru ya. Ini Widuri yang lebih tinggi dari yang tadi. Dia satu harga sama tiaranya 300. 300 ribuan aja. Lokal ya. Ya, oh, yang ini yang lokalan. Tuh. Bihunnya kelihatan. Ya. Jadi, teman-teman bisa nanti boleh dipotoin lagi untuk yang Diana, Tiara sama Widuri. Sama Legacy White. Sama Legacy White. Sama Moonlight. Tuh, da. Biar puas. Sana ada LOD juga banyak, tapi belum katanya. Kita pamerin aja dulu. Pamer-pamer. Itulah hobi saya. Enggak ya. Tuh boleh dilihat juga, itu juga di sana banyak banget tapi enggak dikeluarin dulu katanya teman-teman. Nanti kalau misalkan emang sudah layak jual pasti akan dipindahin ke sana ya, Om. Pasti dipindahin ke sana. Oke, kita balik lagi ke sana yuk. Yuk. Siap, lanjut lagi di kandang berikutnya. Kandangnya kasih nama apa, Om? Kandang apa gitu. Oh, ini. Biar lucu. Enggak. Wah. Kandang Pulan aja. Kandang Pulan. Ini kita punya Goliat. Wow. Goliatnya enggak kaleng-kaleng. Boleh. Ya ampun, kayaknya ini. Lala, biasanya teman-teman dapat yang kecil-kecil, ini mah jumbo banget, gede habis gitu daunnya mangkok. Wow, ini masih harga yang paling stabil nih Goliat. Tuh. Cantik. Harganya berapa? Ini di 3,5. 3,5 segede ini. Gede, ya ampun. Iya, ini mangkoknya stabil sih. Mangkoknya stabil. Parah banget, ini mewah. Tuh, mangkoknya mewah banget. Ada dua. Ini beda harga ya? Oh, beda. Itu dia lebih gede ya? Lebih gede. Itu bisa dibandingin ya, teman-teman. Nah, pasti teman-teman nanya, ini pohonnya gede, kenapa potnya kecil? Tuh. Belum ganti pot, itu okay, aja. Oke, belum ganti pot. Simpel. Begitu. Nggak mau diomongkan. Nah, ini? Lebih besar? Lebih besar. Potnya sesuai? Pot sesuai. Gede. Harganya berapa? Ini di 4,5 juta. 4,5 juta. Jadi ini yang 3,5. Tuh. Ya, ini 4,5. Beda ya? Tuh. Ukurannya beda ya? Tuh. Oh, corak yang 4,5 boleh. Dapat ya? Bagus banget tuh ini. Sip. Oke. Kalau teman-teman enggak percaya boleh datang langsung ke sini. Lihat dengan mata kepala teman-teman sendiri, wah mewahnya, menggoda iman. Kita punya Denpasar Mon. Denpasar Mon gede. Gede. Ukuran daunnya gede ya. Silakan teh. Emang kalau DM tuh bisa gede juga ya? Bisa. Wah, biasanya kita dapatnya daun-daun kecil. Ternyata ini varian daun lebar. DM itu wah jumbo. Tuh. Harganya berapa? 1,5 juta. 1,5 jutaan aja. Ini warnanya bagus nih, ada pink-pinknya. Biasanya anaknya nanti suka ngeping loh, teman-teman. Biasanya. Anak ngikutin emak gitu. Iya. Tapi sana ada pasti pitik-pitik. Jangan kalau nunggu. Oh, jangan ya. Next. Ada. Kan dia apa gitu. Aduh. Asri. Aslinya violet. Violet. Wow. Ya ini ada daun satu. Ya. Aduh, satu daun. Kita ngitung sedaun. Iya, makanya. Aduh, asri violet apa asri putih? Asri putih, tapi di arah terahnya terah violet. Oke, nah, jadi ngomongnya apa nih? Asri putih aja? Asri violet. Asri violet. Harganya berapa? 15.000. 15.000 alias 15 juta. Tuh, kini ini sih untuk di kelasnya asri. Di kelasnya asri ya. Aduh. Ini punya ya? Satu ya? Golden Hope. Keluarin deh, pemanis. Boleh, pemanis. Kok ini mah pink ya? Golden Hope-nya? Indukannya ini. Iya, nah. Ini induknya. Tuh, di sini doang. Ini lihat, ada Golden Hope berubah warna jadi pink. Ini anaknya dia. Nah, oh ini anaknya? Anaknya. Harganya berapa yang anaknya? Di 8 juta. 8 jutaan aja. Induknya belum dikeluarin ya. Maskot ya. Ini 1, 2, 3, 4, OTW 5. Harganya di 8 jutaan aja. 8 juta. Dulu banyak nih. Sekarang habis. Habis. Masih kantongin. Ada sisa 1. Oh jangan. Ini jangan. Baru rumpun 2. Oh jangan. Oh jangan. Ini sisa 1 ATM-nya. Jangan ini. Nah kita punya yang rare. Ini agak langka. Apa ini? Ini Ria. Ya Allah kagak boleh. Iya kagak boleh. Tapi dari tadi udah pamer mulu ya. Oke, sesuai jualan dengan namanya. Iya benar jualan. Harganya berapa nih? Di 1,2. 1,2 juta. Ya Syria mahal banget ya. Marsha nih, Marsha ya? Itu Marsha. Nemuannya. Ayo, boleh enggak? Boleh. Oh, boleh. Terbaik itu. Banget. Wow. Banget. Oh, roset.
cantik banget performanya. Ya ampun, ini mah sesuai harga ini kayaknya nih. Harganya berapa nih? Di 20. 20 juta. Ayo tuker motor. Nggak usah lah ya. Duh, teman-teman udah pasti kantongnya tebal-tebal kok. Teh, saya mah paling seneng ini. Iya, yang tadi kan pertama saya datang juga, ini apa gitu. Wow. Tapi mohon maaf, ini belum dijual dulu. Iya, mau pamer katanya. Morian. Morian. Ya ampun. Aduh, apa lagi ya? Ini nih, Little Lemon. Belum deh kayaknya. Oh, belum. Gadis-gadis. Jangan. Oh, jangan. Jangan kalau itu. Ini Catherine. Oh, jangan. Iya, setiap megang kagak. Ya Allah, ini rainbow. Lihat deh teman-teman. Rainbow. Ini mewah banget tuh. Tuh, sekalian dipamerin tuh orang-orang pada bawa pohon. Nih, lihat rainbow-nya cakep banget. Ini udah pasti yakin kagak dijual. Saya jual deh. Oh, jual. Jual mahal. Berapa tuh? 4 juta. No kan? 4 juta. Ada yang mau boleh. Ya? Iya, parah sih ini gede banget. Lihat dong terahnya. Terahnya cakep. Terahnya juga bagus. Orange ya warnanya. Lo lihat batangnya keker banget ini kalau dicekel udah enak itu banget. Itu kalau di packing itu beratnya di 5 kilo. Oh. Emang udah ada perkiraannya? Kayaknya. Di antara 4 sampai 5 kilo. Tuh Catherine tuh kecil. Jangan Catherine masih. Oh, jangan. Project, lah kemarin project. Di lab sono ada Catherine. Apa ini? Ini tadi FR Prancis Red. Oh, ini yang gedenya. Gede, terahnya wow. Udah bagus. Akan terah dikeluarkan? Kita keluarin. Oh, keluarin. Kira-kira mau dipamerin doang. Harganya berapa? 5 juta. 5 jutaan aja. Ini terah terbaik nih. Benar. Warnanya cakep ya? Warnanya cakep. Kita juga kan ada, itu kan. Oke, perbedaan ya. Nah, ini yang terahnya yang standarnya agak seperti standar. Ini, yang mewahnya seperti ini. Nah, untuk yang mewahnya berapa? 5 juta. Oh, 5 juta. Oh, onik kita. Noh. Itu apa, Om? Mana? Di belakang ini. Belum, oh, belum. Itu. Tapi soal ini emang Kresna. Kresna konon. Oh, alah. Wah, ini baru konon. Iya. Nah, kita sampai kagak kenal. Ini konon sesungguhnya teman-teman ternyata mewah. Maaf, kita ria. Kita ria. Ya ampun. Ed dah. Ini beneran konon nih, bener. Bener dah, kagak cuma golden-golden doang. Ini mah udah konon nih. Pandang pinknya, pinkies, pinkies. Ya, nanti bentar lagi jangan jadi konon. Jangan tanya harga ya? Iya, not for sale. Not for sale. Kita perbanyak dulu. Oke. Okay. Ah, kayaknya elah. Udah teh di sini. Udah, nggak mau ke sono. Mana? Kagak kayaknya di sana udah belum ada yang dikeluarin. Pamer lagi dikit, ayo cepetan. Sekalian. Enggak boleh kata itu mah, ini aja dulu tuh pamer lagi. Oh, ini indukan kucing New Tricolor. New Tricolor. Ini dari Suksom ya? Anaknya dua. Enggak lah, beda. Oh, bukan. Beda. Kalau Suksom New Tricolor? Ah, itu Suksom. Oh, ini mutasinya di warna. Kalau itu memang beda jenis. Oh, oke. Okay. Kucing beda jenis memang. Hampir New mirip tapi ya kalau yang Suksom ini. Kalau Suksom yang itu beda belang-belang dia ngeblok. Oh, betul. Kalau ini kan not for sale lagi. Belum kalau ini kayaknya. Belum, ini belum juga not for sale. Ya udahlah kalau begitu. Ya, belum, kita belum, closing belum. Saja. Ini, oh, ada. Wulandari. Warnanya pink ya? Iya benar cakep banget. Ya lah pasti mahal nih. 1,2 juta. 1,2 juta. Oke, okay. Ini cepet. Yang tahu barang, ini sih asli cakep banget tuh ya, rimbun. Corak dong. Oh, corak, no. Cepet. Ini apa? Ini Wulandari juga. Kok Wulandari kayak maset di warnanya? Ini orange. Oh, yang orange. Ya ampun. Udah denger warna namanya tuh, aduh. Segen untuk nanya harga. Ini double, enggak. Oh, rumpun 2, 3. Kenapa nggak dipetel? Kan nanti keriting daunnya. Kalau dipetel cepet banyak ntar. Ya ampun. Ini kan limit. Iya benar. Udah bilang orang langsung nggak jadi dah. Pasti nggak dijual. 15. 15 juta 3? Satu pohon ini, satu pot. Wulandari putih punya nggak? Wulandari putih kita belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Ini yang orange. Ini orange, 15 juta tapi 3. So, kalau yang putih biasanya satu aja udah di 8 juta. Ayo dong punya. Kita panas-panasin. Kita nggak mau ria. Tapi ada, udah ria. Ada belum kita keluarin. Apa ulang dari putih? Nah, punya aja dia ya. Oke, Om Cuna terima kasih banyak. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Kita akan selalu gimmick ya Om. Orang mah nggak tahu ya. Terima kasih Teh Ocha udah mampir ke sini. Oh siap, saya mah selalu lah. Kalau dipanggil, luncur. Cewek panggilan. Cewek
panggilan. Aduh, tapi sama laki gitu ya. Oh gitu, iya iya iya. Ya. Oke, diingatin lagi buat teman-teman yang mau main kesini, alamatnya di mana nih? Di Kampung Cidokom, Desa Warujaya, RT 3 RW 6. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Nah, pokoknya tanya aja di daerah Cidokom. Tanya aja mau Google Map-nya, oh, iya benar. Pusat Aglonema Parung. Yang penting mah pasti akan tahu jalan pulang ya kalau udah ke situ. Iya, betul. Ada yang mau disampaikan nggak Om buat teman-teman pecinta aglonema atau pecinta tanaman hias di seluruh Nusantara? Tetap semangat aja kita beraglonema. Udah gitu dong. Udah itu aja sih. Salah. Harusnya begini. Jangan lupa di order, dibeli, ditransport, nanti kita yang packing gitu dong. Terlalu ini kita jualan kayaknya. Iya. Kata bapak-bapak yang tadi ditelepon. Bagaimana? Aduh sulit. Udah tahu dah. Oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan aku dari awal sampai akhir. Semoga menjadi rekomendasi buat teman-teman mencari aglonema-aglonema cantik. Dari pagi sampai malam ya. Betul, ya ampun dipelak. Semoga menjadi rekomendasi buat teman-teman mencari aglonema-aglonema cantik. Harga ikinimis berkualitas oke. Pastinya ada di sini, di mana? Di Aglonema Parung. Lina pamit. Om Cina pamit. Saya juga pamit. Assalamualaikum, si Baba. Jangan lupa di subscribe.